Pantauan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat pasca terjadinya penyampaian pendapat mengenai penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada Selasa 13 Oktober 2020 kemarin. Saat ini Rabu 14 Oktober 2020 sepanjang Jalan Merdeka Barat ini terpantau ramai lancar. Baik dari arah Bundaran HI menuju Jalan Gajah Mada maupun arah sebaliknya. Namun masih terdapat beberapa petugas dari pihak kepolisian di sub maupun Satpol PP yang masih melakukan penjagaan di sepanjang Jalan Merdeka Barat ini. Dapat dilihat juga untuk saat ini tidak ada massa yang akan kembali melakukan penyampaian pendapat seperti kemarin di Jalan Raya Merdeka, Medan Merdeka Barat ini. Dari Jakarta, Firda dan Sidik, Tribrata TV, salam Tribrata.